Kami janjikan kepada anda semua untuk bawakan topik berkenaan dengan Olimpik. Sejauh mana kesediaan atlet-atlet kita yang akan bertarung di temasya sukan terbesar di dunia, Paris 2024. 2000 Olimpik seterusnya di Los Angeles. Jadi hari ini untuk kita memberi fokus kepada Paris 2024, sejauh manakah kita punya kontijen ini sudah bersedia ataupun tidak, saya bersama dengan pakar ataupun ahli yang akan bercakap mengenai perkara ini, iaitu Dr. Muhammad Nasruddin Naharuddin, iaitu ahli lembaga Institut Sukan Negara. Baiklah doktor, kalau kita nak bercakap tentang Olimpik ini adalah satu sukan yang cukup besar, semua orang nanti-nantikan sepanjang 4 tahun sekali. Cuma pada tahun 2020 itu ditunda kepada tahun 2021. Dan negara kita masih menantikan kilauan emas pertama. Kalau kita tengok negara-negara jiran kita sudah pun ada kilauan emas pertama mereka. Singapura melalui sukan renang. Indonesia pastinya badminton. Joseph Schooling. Sekarang sudah pun bersara. Sudah bersara. Dia sudah bersara. Indonesia dalam sukan badminton. Kita, kalau kita lihat Philippines. Philippines out of nowhere. Sukan training agak berat. Training during pandemic in Malaysia. In Malaysia, di Melaka. Jadi kalau kita nak lihat, kita nak mencari salah itu mungkin panjang ceritanya. Jangan kita mencari salah. Jadi 2024, apa bayangan doktor selaku ahli dalam bidang ini, sukan ini, nutritionnya, psikologinya? Sediaan kita macam mana? Potensi tentu potensi dapat. Pertama sekali, Ridwan, terima kasih banyak. Selamat pergi Malaysia kerana sudilah jemput saya sekali lagi. Saya rasa saya dah beberapa kalilah ke udara melalui Selamat Pagi Malaysia. Berbalik pada soalan Ridwan tadi itu, sejauh mana kita bersedia dari kita, saya punya perspektif sebagai ahli lembaga institut. To be honest, it's going to be a bit challenge lah for, but I think we can manage to handle this Olympic in Paris. Selepas sejurus saja kita tamat Tokyo 2021 lah, yang sepatutnya 2020 tu, memang kita ada buat banyaklah persediaan. Kita kaji balik apa kelemahan yang kita pernah buat, kan? Especially in our target sports yang badminton dan apa tu, cycling lah. These are the two most apa tu potential sports yang kita biasa rangkul pingat tapi bukan emas. Jadi untuk yang kali ini, memang kita sandarkan juga kepada dua spot ni, walaupun cuma pada dua spot ni yang kita sandarkan, tapi kita juga tidaklah abaikan sukan-sukan yang lain. Saya percaya sukan-sukan lain juga masih ada potensi seperti sailing dan terjun. Cukup pengalaman. Ya, betul lah. Kita ada beberapa talent lah kita yang kita nampak kesan yang mungkin ada potensi peluang. Bagi saya, selagi apa tu sukan tu belum tamat, selagi tu kita akan ada peluang lah, masih ada. Jadi saya tidak, untuk buat setakat yang hari ini, saya percaya semua atlet yang kita hantar, 26 kesemuanya ada potensi untuk menang. Kerana program-program yang kita sudah sediakan, Road to Goal RTG, semua ambil kira daripada aspek mental, nutrition yang macam apa yang Ridwan maklumkan tadi, dari segi apa tu sokongan, apa tu motivasi, semualah holistic, quite holistic. Dan the next upcoming 2 weeks from now, I think this is time they must show whatever they have undergone through the RTG. Ada atlet yang sudah pun berpengalaman. Datuk Jejo sudah pun berpengalaman. Katanya ini mungkin Olimpik terakhir. Ada juga atlet-atlet yang ini penampilan kali pertama. Dalam skuad badminton juga ada penampilan kali pertama. Azim, walaupun layak secara wildcard. Juga penampilan secara pertama. Apa yang kita boleh jangkakan dengan atlet-atlet yang membuat penampilan kali pertama? Kita ada skuad badminton yang kuat sebenarnya, walaupun kali pertama mereka di Olimpik. Yes, betul. Saya setuju, Ridwan. Sebenarnya badminton ni tak putuslah memberikan sumbangan pingat kita untuk tiga latest temasya Olimpik yang kita pernah sertai sebelum ni. Badminton memang antara yang konsisten memberikan pingat lah. Dan untuk kali ini kita pertaruhkan potensi insya-Allah emas adalah Zijia. Kan? Walaupun kita tahu kita tak bolehlah berikan KBS ni, kita tidak menekan atlet. Maksudnya kita tak sasarkan pingat. Kalau macam apa ni tuan tahu, macam sebelum ni kita sasarkan awak mesti dapat pingat emas sekian. Tapi saya rasa ada aspek yang agak tidak sihat di situlah. Tekanan itu ada. Jadi kita nak kurangkan tekanan itu, kita nak biar mereka ni semua atlet 26 kesemuanya untuk just enjoy the game.
just enjoy the game, insyaallah the result will yeah. show lah. Tapi berbalik pada yang Azul yeah. Azni itu, yes, saya percaya sedikit sebanyak ini memberikan ada sedikit tekanan pada beliau. Saya pun ada jumpa beliau baru-baru ni untuk pelancaran apa ni basikal. Sebab ini adalah Olimpik terakhir dia. Hmm. Apa-apa pun kita harapkan sesuatu yang baiklah. Semoga dia tenang saja semasa buat kayuhan itu dan semoga kemenangan di pihak beliau lah untuk merangkul emas yang pertama insyaAllah. Dalam sukan yang berskala besar, paling besar di dunia ini, tekanan itu pastinya akan berlaku kepada hebat. Setiap atlet. Yep. Atlet ini kalau dapat menjadi Olimpian itu pun sudah pun hebat. Betul. Jadi bayangkan kalau kita letakkan kepada mereka tanggungjawab untuk bawa pulang piala emas, satu tekanan yang cukup hebat kepada Betul. Mereka. Tapi kalau kita lihat Datuk Jijo sendiri kan, cara dia menjawab persoalan daripada media, nampak kematangan dan juga ketenangan. Dan dalam sukan, dari segi aspek psikologi, perkara itu cukup penting kan, Doktor? Sangat penting, betul. Itu yang saya tekankan selalu dan saya pun ada respon di media juga sebelum ini. Psikologi itu sangat penting, ketenangan, kematangan dan Dato' Azizul pun saya rasa ini sudah Olimpik edisi ke-4 kalau tak silap saya, dia rasa tak ingat. Beijing, London, Rio. Dan kali inilah, kali ini di Paris. Dan kalau ikut daripada pencapaian dia pun, saya kira kalau ikut projection dia meningkatlah daripada tak ada pingat, kemudian gangsa, kemudian di Tokyo dia dapat silver. Secara logiknya, kalau kita project, insyaAllah this time will be gold lah. Tapi apa-apa pun, kita harap yang terbaiklah daripada beliau. Cuma, mungkin saya boleh ambil kesempatan sikit lah. Kadang-kadang kita ni terlalu berharap pada atlet. Dan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia ni kena jugalah bagi sikit support lah. Kurangkanlah sikit tekanan, especially di media sosial. Dia pun tahu kan apa yang berlaku lately ni kan. Saya sangat kecewa. Betul. Sebab benda ni walaupun benda ni kita attack MOM dan sebagainya. Tapi tempias ni sebenarnya terkena sikit sebanyak pada atlet. Jadi apa yang saya boleh sarankan, mungkin rakyat Malaysia di luar sana tu cuba tenang-tenangkan diri. Yang lately pula ada apa tu, sebab cakap pasal psikologi tadi, ada yang keluarkan poster dan kritik poster atlet lah apa. Benda tu mempengaruhi. Cuba create just vibe positif dan you know let's pray they can perform their best lah. Rakyat yang pernah berada dalam kasut seperti atlet apabila berlatih secara high performance atlet ni faham dari aspek media sosial kenapa mereka tidak banyak berinteraksi di media sosial itu semua adalah berkaitan dengan persediaan mental mereka untuk pergi ke sana. Cuma kalau kita lihat dari aspek apabila kita bercakap mengenai sukan itu sendiri, kita nak dibandingkan dengan western country contohnya Eropah, Amerika Syarikat pengeluar, kata kilang pengeluar pelbagai jenis sukan terutamanya atlet pecut, Jamaica dan sebagainya. Dari aspek orang kata, orang akan membandingkan dari aspek fizikal gitu itu sendiri. Kita tidak cukup besar untuk bertanding dengan mereka. Bagaimana dari aspek scientific science-nya? Itu amat penting. When we talk about Olympic level ni, it's just minor difference saja yang membuatkan sama ada atlet itu boleh perform ataupun tidak. Dan yes, the answer is sport science and sport medicine. Sebab tu kita tekankan ini sejurus habis setiap kali selepas habis tamat Olimpik Tokyo 2021. Sport science, okay? Itu adalah aspek yang paling kita tekankan. Especially Datuk Jijo pun baru-baru ni dia ada operation kan jantung. Jadi sport medicine and sport science really crucial lah for athletes kan, untuk membezakan sama ada atlet tu split second dia boleh menang ataupun tidak. Jadi sebagai, mungkin saya bagi contoh lah, sebab kita sandarkan Dato' Azizul untuk this Olympic supaya kita dapat menang pingat emas. Dato' Azizul saiznya memang kecil, sebab tu dia dipanggil pocket rocket man kan. Jadi untuk elemen fisio tu kita minta dia besarkan dia punya kaki untuk compensate dengan cyclist daripada Eropah contohnya. Dan kita minta dia kecilkan dia punya tangan. Itu mungkin eksklusif lah untuk Selamat Pagi Malaysia. Yes, untuk potong angin orang kata. Betul-betul. Dia kecil. So apa yang kita berjaya buat sepanjang 4 tahun lah. Okey, 4 tahun kurang lebih 3 lebih 4 tahun persediaan apa ni Datuk Jijo untuk di saat upcoming Olimpik, kita berjaya kurangkan saiz tangan dia sebanyak nearly 15%, kecut sikit supaya potong angin. Dan kaki dia kita berjaya besarkan sebanyak, I think, more or less
10% lah size. What produce size itu akan jadi lebih besar lah. Exactly. Untuk compensate supaya power to weight ratio tu lebih mantap lah. Kemudian itu dari segi fizio. Kalau saya boleh sentuh sikit lagi untuk aspek sport science lah. Basikal tu sendiri kita ada buat R&D dengan syarikat daripada United Kingdom untuk tingkatkan lagi lah dari aspek biomekanik supaya ada energy saving di situ. Maksud setiap kali tujahan apa ni di crank tu boleh menghasilkan daya yang optimum tanpa ada pembaziran tenaga lah, friction. So macam-macam yang kita ambil kira, dan kita juga anchor kita punya lawan, sama ada kita risik lah, kita ada kita punya intelligence sendiri lah. Ini eksklusif ni saya kongsi dengan sahabat bagi Malaysia. Kita ada intelligence, kita risik lawan kita macam mana dia buat, macam mana latihan yang dia buat, basikal apa yang dia guna, R&D macam mana yang dia hasilkan. Semuanya untuk demi kita merangkul emas pertama kita lah pada kali ini, insyaAllah. Jadi sama-sama kita doakan. Yeah. Bagaimana pula dengan sukan-sukan yang kita banyak bercerita tentang Datuk Jijo, basikal, badminton dan sebagainya. Sukan-sukan yang kurang saya kira mendapat perhatian kita. Yeah. Pelayaran. Yang saya kira itu adalah boleh dikatakan prospek emas. Kerana dalam sukan Asia, itu antara sukan-sukan yang memberikan kita kilauan pingat sebenarnya. Betul. Saya setuju. Cumanya saya tidaklah mahu meletakkan terlalu harapan yang tinggilah pada sukan yang belum pernah menyumbang pingat di peringkat Olimpik. Okey, sejujurnya Laia memang betul kita agak perform di peringkat Asia, di peringkat Southeast Asia, di peringkat apa lagi? Commonwealth contohnya. Tapi di Olimpik kita belum lagi dapat apa-apa pingatlah. Kalau nak paling kira paling dekat sebenarnya adalah terjun. Terjun kita pernah dapat pingat gangsa sekurang-kurangnya. Perak pun saya rasa kita pernah dapat di peringkat Olimpik. Cuma saya tidak mahu letakkan apa-apa harapan yang tinggi. Cuma macam saya cakap tadi, maintain dia punya mental, punya wellness lah. Saya insyaAllah hasilnya akan menyusul kemudian. Okay. Yeah. Bintang baru kita, Azim. Apa pendapat doktor pula? Layak secara... Okay. Wildcard. Mungkin ada yang berpendapat bahawa slot tersebut patut diberikan kepada pelari 400 meter kita juga. Bersinar sekarang. Betul, betul. Azim, macam mana? Ya, Azim ialah di US betul. Saya kira mungkin ini adalah satu pengalamanlah untuk beliau kutip sahaja dulu. Tapi untuk meletakkan harapan, saya rasa anything can happen. Tapi 100 meter ni memang very competitive event. Dia boleh kira sebagai event yang tumpuan, kan? Manusia terpantas untuk mencari manusia terpantas di dunia, kan? Tak apa, untuk Azim saya doakan kutip ini sebagai pengalaman supaya insyaAllah akan lebih baik di masa hadapan, insyaAllah. Okey, kita keluar sikit daripada Olimpik ini. Doktor melihat bagaimanakah garapan untuk kita mencari talent-talent baru ataupun bakat-bakat baru di peringkat bawahan ini. Kerana kalau kita lihat, apabila macam terjun, Datuk Pandalela sudah pun keluar daripada skuad Olimpik, kita kelihatan seolah-olah, siapa lagi terjun selepas ini? Macam mana pool talent kita di peringkat bawah ini? Itu adalah perkara yang paling krusial, Ridwan, kalau saya boleh kira, kan. Kalau kita tengok di China, memang bersilih ganti. Lepas habis orang ni ada, orang tu ada. Kita ni agak perlahan lah sikit dalam mencari talent. Tapi dalam usaha kita di peringkat KBS, antara usaha sama antara Majlis Olimpik Malaysia, MSN, ISN, kami ada buat satu program lah, Fast Track. Di mana dalam program Fast Track ni kita cuba seupaya untuk cari sukan apa yang ada potensi dan atlet mana yang ada potensi untuk kita garap dan masukkan dalam program ini, dan disusuli dengan road to goal supaya kita dapat sustain our talent tu supaya tidak ketandusan lah. Program itu currently is ongoing lah. Apart from Fast Track tu, kita ada TID punya inilah program untuk kita headhunt ataupun identify lah our talent di peringkat grassroots supaya kita dapat kembangkan. Itu undergoing. Yeah. Okey, doktor, soalan terakhir saya mungkin doktor melihat apabila kita bercakap tentang Olimpik, persediaannya bukan sekadar 4 tahun. Yeah. Tapi kalau kita lihat negara China, apabila mereka meletakkan satu atlet itu, proses untuk mencapai dia, seseorang itu menjadi atlet di peringkat Olimpik itu lama. Betul. Tapi, di Malaysia bagaimana melihat perkara road to goal ini, cukup ke setahun, 2 tahun? Ya, betul. Dan saya kira kalau ikut model negara China itu,
contoh sukan bola sepak sampai 20-30 tahun. Betul, betul. Saya setuju tu. Memang kalau nak develop seorang atlet itu perlu daripada peringkat sekolah. Sebab tu daripada peringkat grassroots itu memang sangat crucial lah. Kalau kita tengok sejarah kan, kita punya apa ni ikon Datuk Nicole, our deputy chef di Mission kan, dia mula berlatih tu seawal usia saya rasa kurang 10 tahun, 7-8 tahun dia dah mula berlatih. Dia sacrifice dia punya masa bersama-sama kawan-kawan untuk dia pergi berlatih. Jadi memang sangat crucial. Kalau kita nak hasilkan satu juara dunia, pengorbanan itu memang sangat mustahak. Jadi saya rasa salah satu usahanya dari peringkat KBS untuk menggalakkan ibu bapa hantar anak-anak untuk berlatih sukan, YB Hanah sendiri ada usahakan satu polisi untuk tax exemption lah untuk ibu bapa supaya mereka dapat kurangkan bayaran yuran untuk latihan sukan demi untuk encourage ibu bapa hantar anak-anak pergi berlatih bersukan lah. Yeah. Yuran tu di tax exempt kan. Yeah. Sahaja Paris 2024 ya. Kita berharap kilauan pingat itu hadir ke Malaysia. Malah Paris Los Angeles nanti selepas itu lagi dan Paris selama-lamanya. Bukan Paris, Olimpik maksud saya. Kita mahukan pingat itu datang ke Malaysia. InsyaAllah. Terutamanya kilauan emas. Sukan ini akan membentuk seseorang itu lebih kuat dan juga lebih berdisiplin, Doktor. Okay. Yang penting rakyat Malaysia juga perlu disiplin. Tolong kontrol sikitlah. Perasaan tu, perasaan marah komen yang bukan-bukan di media sosial tu tolong kontrol sikitlah. Okay. Berikan vibe yang positif pada atlet-atlet kita, pada wira-wira kita. Sentiasa menyokong mereka. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Nasruddin Harudin, ahli Lembaga Institut Sukan Negara dalam memberikan pandangan beliau terhadap kesediaan kita untuk kita mencari kilauan emas pertama di Paris 2024. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih, Ridwan. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.